Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji gue ya teman-teman, gue bakal ngebahas untuk VGA yang kemarin udah gue unboxing ya, yaitu VGA Kirehore Radeon HD 3600 series ya teman-teman, dengan VRAM 512 MB dan clock speednya 128 bit DDR2. Oke, langsung aja kita review untuk gamenya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas untuk VGA ATI Radeon HD 3600 series ini ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di penampakan GPU Z ini, jadi untuk tipe memorinya yaitu DDR2 dengan VRAM 512 MB ya teman-teman, dan bus widthnya yaitu 128 bit. Dan di sini kita bakal lihat untuk suhunya yaitu sekitar 48 dan 47 derajat Celcius ya teman-teman. Dan ternyata VGA yang kita beli dengan harga 250 perak ini worth it dan berjalan di PC ya teman-teman. Wow, amazing. Dan selanjutnya gue bakal coba buat mainin game emulator ya. Ini adalah emulator PCSX2. Tentu saja ini merupakan emulator konsol PlayStation 2 ya teman-teman. Dan kita bakal lihat apakah si VGA ini bisa ngangkat untuk game PlayStation 2 ya. Dan di sini gue bakal setting dulu teman-teman. Ntar dulu kita close dulu. Ini kayaknya bakal berat kalau misalkan kita pakai settingan bekas gue kemarin. Ini kita bakal ubah untuk video GS. Di sini kan ada internal resolution-nya, kita turunin ke 2x native ya, 720 pixel. Dan itu udah bagus teman-teman. Jadi jika kalian mainin, itu gambarnya udah bagus, udah cukup tajam ya. Dan ini kita bakal coba apakah worth it untuk si VGA ini, apakah lancar. Nah ini teman-teman, ternyata sudah berjalan. Dan untuk FPS-nya ada di 60 FPS ya teman-teman. Itu tandanya lancar banget. Dan untuk suhunya naik langsung di 57 derajat Celcius. Dan itu masih normal ya teman-teman. Jadi masih terbilang normal untuk suhu yang di bawah 80 derajat, itu gue merasa normal. Oke, ini kita bakal langsung coba ke gameplay dari si gamenya ya teman-teman. Apakah berjalan dengan sangat lancar di VGA Kirehore kita kali ini? Oke, ini sudah mulai ya teman-teman. Dan ternyata untuk FPS-nya tetap stabil di 60 FPS. Sorry. Jadi ternyata FPS-nya masih stabil ya teman-teman. Dan kita bakal coba lihat untuk gameplay-nya ya. Dan suhunya juga di 67 derajat Celcius. Dan ini merupakan suhu normal ya. Dan untuk VGA-nya sendiri itu udah gua ganti untuk thermal paste-nya ya teman-teman. Ternyata kemarin itu pas awal gua cobain nyala pas awal gua coba buat nyalain si VGA ini, pas gua cek untuk suhunya itu di 70 derajat teman-teman. Padahal belum diapa-apain gitu untuk si VGA-nya. Jadi saran gua buat kalian yang niat beli VGA second, apalagi kayak VGA jadul kayak gini, dikarenakan emang sudah berumur, kalian ganti aja untuk thermal paste-nya teman-teman. Karena pastinya itu udah kering ya untuk thermalnya. Jadi biar aman ketika kalian pengen buat main game. Oke, dan ini gue langsung bakal cobain untuk PS 2017 ya teman-teman. Dan tadi di game PCSX2 alias di emulator itu cukup lancar. Dan untuk settingannya di medium ya teman-teman. Kita bakal coba mainin apakah bakal lancar juga seperti kita main di emulator. Seharusnya sih lancar ya, karena ini merupakan game PC ya teman-teman, bukan emulator. Dan di next video gue bakal rakit PC Kirehore buat kalian semua. Dan gue bakal jajal juga untuk maksimalin VGA ini ya teman-teman, karena di CPU yang gue pakai ini kan gak maksimal tuh untuk resolusinya, karena gua nggak install driver. Jadi ini kita coba game tanpa install driver ya teman-teman, karena driver untuk VGA nya itu nggak support di Windows 10 ya teman-teman. Jadi untuk si VGA ATI Radeon ini, jika kalian pengen beli,
Tentu saja gua rekomendasiin untuk PC yang kere-hore juga ya. Dan kalian install aja Windows 7 ya, karena untuk VGA ini hanya support mentok di Windows 8 ya teman-teman. Dan ini kita bisa lihat dan ternyata lancar ya teman-teman. Untuk PS 2017 berjalan dengan lancar juga di VGA jadul kere-hore kita ini. Dan untuk harga normalnya yang banyak beredar di pasaran, untuk VGA ini ternyata hanya sekitar 100.000 sampai 150.000an teman-teman. Dan kemarin itu gua emang bener-bener lagi lucky sekali, lagi beruntung gua dapetin VGA-nya dengan harga yang sangat tidak wajar ya. Mungkin ada kesalahan sistem atau apa, tapi sellernya sendiri sih nggak ngechat gua gitu. Mungkin ya udahlah buat lu aja gitu. Dan ini untuk suhunya di 77 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi suhunya normal dan GPU loadnya 100% ya. Kepake semua lihat untuk VRAM-nya. Dan kita bakal coba mainin sejenak apakah lancar di VGA kere-hore kita kali ini ya. Dan ini dia teman-teman, ternyata lancar banget ya. Wow, ini game PS sejuta umat dan bisa dimainin di VGA jadul kita ya. Tentu saja ini bakal bikin hati gamers kere-hore meronta-ronta. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video review dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.